Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BP dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan channel Budi Pegon. Dan untuk kali ini kita berada di Pasar Wage Margorejo Pati, teman-teman sahabat BP. Oh, sapi-sapi koleksi Pasar Wage. Dan kebetulan hari ini hari Senin tanggal 28 November 2021 kalau nggak salah, Senin Wage. Di depan sini ada sapi disco, guys. Sapi disco ya, sahabat BP. Nah, ini tadi mobilnya sampai bergoyang-goyang. Kita tunggu buat penurunannya. Bareng sopir andalan Mbah Mantan. Bareng sopir andalan Mbah Mantan, guys. Sapi dari mana, Mbah? Kok Lundo? Kok sopo kok Lundo iku lem nyolong? Mbah Mantan sopir andalan lur. Kita tunggu buat sapi diskonya turun. Nah, gimana buat penanganannya? Agak galak ini sapinya. Oh, agak galak. Oh. Shit. Mesti ahlinya ahli ini yang pegang. Gak boleh cepete-cepete. Wale iki kang, kowe manggon nang kiwa. Mbah Mantan nang tengen, kok nang tengen kabeh. Sik didawani sik. Kita tunggu instruksi dari Mbah Mantan buat nurunin sapi diskonya. Wuh. Keras kali ini lur. Oh, saya lego. Saya lego nguri. Wadiau cerak-cerak. Sapinya Mbah Moden, guys. Sapi keras. Nora kowe ora ngatasi Mbah Moden. Jinak ngene karo Mbah Moden. Kita ikuti lur sapinya Mbah Modin, gak jadi ngamuk. Alhamdulillah aman, terkendali. Aman terkendali sapinya Mbah Modin. Rapale apa iki Mang Mbah Modin? Jalo pira iki Mbah Modin sapine, Mbah? 325. Minta 23.500 sapinya Mbah Modin, guys. Ora sido ngamuk dicekel Mbah Modin. Rp23.500 mintanya sapinya Mbah Modin. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi buat review harga sapi di Pasar Wage Margorejo Pati. Ada pegon hitam. Minta berapa ini, Pak? 20 lebih. 20 lebih. Lebihnya berapa? 21.500. Minta 21.500 ini. Semi-semi Jawa. Nah, ini ada Mas Eko. Mas Eko isih payu iki engko. Apa njaluk imbah loro Mas Eko?
Kita lanjut lagi, guys. Nah, pegon lagi. Pegon lagi. Mintae 21. Ya lebih lagi, Kang. 18.5. 18.5. Gue namanya Pak. Piro Pak? Wes, 85. Oh, 85 karo Pak Suyik. 18.5. 18.5, Lur. Ije tak anu. Bisa dikurangi nego. Oh, 83 mudune. 11. Sesuai 16 dikekno Pak Suyik. Eh, enggak. Enggak, Lur. Enggak nek 16 ora oleh. Enggak boleh 16. Pak Eko wani 17 kok. Oh, Pak Eko berani nawar 17. Benar iya. Pak. Oh, Pak Mat ini juga ikut nawar. Itulah seperapat tuh, Pak Mat. Jaluk Pak Suyik, 18 up. Jaluk Ya, sapi lagi. Kita jalan lagi, guys, ke tempat sapi-sapi kecil. Iya. 60. 60 Kita lanjut lagi, guys. Nah, ini pegon-pegonnya. Pinten iki, Pak? 16.8. Segini 16.8 mintanya. Kita lanjut lagi. Nah, sebelah sini pegon hitam merah perpaduan hitam dan merah. Minta berapa ini, Pak? Heeh. 21 juta yang ini mintanya. Yang sebelah 17.500, guys, yang ini 17.500 sama 21 juta mintanya. Kita lanjut lagi. Harga naik. Oh. Pegon putih. Minta berapa ini, Pak? 20. 19.5. Nego apa net? 19.5 nego, guys. 19.5 nego lost dolls. Kondisi Pasar Wage Margorejo Pati hari Senin Wage tanggal 28 November 2021. 28 atau 29 ini, guys? 28. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Minta berapa ini, Pak? 21 mintanya, guys. Minta 21 juta. Masih bisa nego. Untuk sapinya berjenis limosin campur pegon, kaki-kaki masih aman. Untuk taksir bobot sekitar 400-an. Taksir bobot sekitar 400-an. Kita lanjut lagi, sebelah sana ada hitam. Hitam semok super. Minta berapa, Pak? 19 mintanya, guys. Sapi hitam manis, pegon hitam manis, badannya bagus. Minta 19 juta. Masih nego apa net? Nego. Masih bisa nego. 19 nego. Negone sithik iki paling. Sithik lur negone, ora akeh-akeh. Ora akeh-akeh 19 nego transport. 19 nego transport. Waduh. Aku ditabrak sapi, Lur. Kita lanjut lagi. Entek sapine, Lur.
prediksi tahun depan harga korbanan naik drastis. Sekian dulu buat review kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.